Saat hamil, kebutuhan nutrisi bunda akan meningkat seiring kehadiran janin di dalam kandungan, sehingga bunda perlu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi selama kehamilan. Salah satu makanan bergizi yang bisa bunda konsumsi adalah ikan teri. Ikan teri merupakan salah satu makanan yang mudah dijumpai dan mempunyai harga yang terjangkau. Meskipun begitu, manfaat yang terkandung di dalam ikan teri gak bisa disepelekan loh bun. Kira-kira apa saja ya manfaat ikan teri bagi ibu hamil dan janin di dalam kandungan? Yuk kita bahas bun! Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Menguatkan tulang. Ikan teri merupakan salah satu makanan yang mengandung kalsium yang cukup tinggi. Kalsium sendiri berperan dalam menjaga kesehatan dan memperkuat tulang dan gigi baik bagi bunda maupun bagi janin. Saking tingginya kandungan kalsium di dalam ikan teri, bahkan kandungan kalsiumnya hampir setara dengan susu. Oleh sebab itu, ikan teri dapat dijadikan ke dalam menu harian bunda untuk memenuhi kebutuhan kalsium harian. 2. Mencegah anemia. Salah satu permasalahan yang cukup sering terjadi pada ibu hamil adalah anemia. Anemia disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi di dalam tubuh, sehingga menyebabkan ibu hamil menjadi mudah pusing, lelah, dan lemas. Untuk mengatasinya, bunda membutuhkan asupan zat besi yang lebih banyak dibandingkan dengan sebelum hamil. Untuk mencegah kondisi ini terjadi, bunda bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi cukup tinggi, salah satunya adalah ikan teri. Ikan teri bisa dijadikan sebagai lauk pauk untuk membantu bunda mengatasi gangguan ini. 3. Meningkatkan proses pembentukan energi. Saat hamil, bunda membutuhkan lebih banyak energi agar kuat dalam menjalani berbagai aktivitas selama kehamilan. Ikan teri bisa menjadi salah satu lauk yang bisa disarankan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, sebab kandungan vitamin B1 yang terdapat di dalamnya akan membantu proses pembentukan energi dalam tubuh selama masa kehamilan, sehingga bunda mempunyai cukup energi dan stamina saat beraktivitas. 4. Mengontrol berat badan. Memang benar bunda akan mengalami kenaikan berat badan selama kehamilan. Namun jika berat badan bunda naik secara berlebihan, tentu akan menimbulkan resiko kesehatan bagi bunda maupun janin. Untuk itu bunda perlu menjaga dan mengontrol berat badan agar masih dalam kurva yang normal. Ikan teri termasuk makanan rendah kalori namun mempunyai kandungan protein yang tinggi, sehingga mengkonsumsi ikan teri dapat membantu menjaga berat badan agar tetap stabil. 5. Membantu perkembangan otak janin. Ikan teri termasuk jenis ikan yang merupakan sumber asam lemak omega-3 yang mempunyai peran penting dalam mengoptimalkan perkembangan otak janin. Di samping itu, ikan teri juga merupakan salah satu jenis ikan yang rendah kandungan merkuri sehingga aman untuk bunda konsumsi selama kehamilan. Jadi, ikan teri bisa banget nih bun, menjadi salah satu pilihan ikan yang bunda konsumsi untuk mengoptimalkan kecerdasan si kecil. Nah itu dia bun, beberapa manfaat ikan teri yang sangat baik bagi ibu hamil maupun bagi janin di dalam kandungan. Semoga informasi ini bermanfaat ya bun. Sekian.